Smart listener dan juga sahabat yang bergabung bersama-sama dengan kami di kesempatan malam hari ini. Wow, ini ngobrolnya dalam banget ya. Pada akhirnya iya sih, suka nggak suka, karena kita ini kan boleh dibilang kayak teko ya kan Mas Billy ya. Kalau kebayang nggak sih kalau tekonya itu dalamnya berkarat-karat gitu kan, kotor, ya air yang dikeluarin juga pasti. Saya nggak kebayang, kalau saya bayangin saya jadi teko tuh pasti tekonya emas 24 karat gitu-gitu. Gitu ya? Yeah. Saya nggak tahu kalau Mbak Ola itu tekonya berkarat dalamnya. Kalau saya tekonya emas 24 karat. Itu kan nggak mungkin langsung 24 karat kan. Mas Billy melewati proses yang benar-benar digodok sama semesta ini dengan berbagai situasinya, itu kan luar biasa. Kayaknya memang udah 24 karat cuman dari lagi berdebu doang. Jadi tinggal dilap aja udah kinclong. Ini benar-benar hamil beragi yang luar biasa. Gak penting banget. Mas Billy, ini ada pertanyaan dari Nadine yang bergabung bersama dengan kita dari Yogyakarta. Selamat malam Mas Billy. Malam. Mas, gimana kalau pada saat kita melamar gitu ya, kita bisa ngasih tahu ke perusahaan kalau kita punya karakter yang baik kan? Pasti pertama yang dilihat itu kan adalah apa? Kompetensi, nilai, dan kemudian udah pengalaman berapa lama dalam bekerja. Gimana Mas Billy? Nih, gampang banget. Jadi, pertanyaan pertama saya kalau lagi nginterview orang, ya, itu adalah apa yang Anda tahu tentang perusahaan saya. Gitu. Jadi kalau saya lagi interview orang, dia masuk, pertanyaan pertama saya nanya, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Di situ udah bisa ngasih lihat segala macam karakter tentang orang ini. Jadi kalau rata-rata ya, saya masih ngambil mungkin kalau persentase 80% deh. Itu menjawabnya yang iya Mas Billy, yang mantap itu komunitas anak muda. Oke, okay, terus apa lagi? Sedetail-detailnya, sebanyak-banyaknya yang kamu tahu. Aduh, belum sempat nyari tahu lagi Mas Billy. Itu udah nggak usah lanjut ke pertanyaan kedua. Okay. Saya akan bilang terima kasih udah datang. Udah nggak diterima. Kenapa? Karena itu udah ngasih lihat karakter. Kalau dia benar-benar pengen kerja di yang mantap dalam hal ini ya, di perusahaan saya yang mantap, dia pasti udah tahu atau mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang perusahaan saya. Gitu. Kebayang nggak sih kalau nih orang saya terima, terus kemudian saya bilang, oke, tugas kamu adalah coba jualan ke perusahaan ini. Gitu. Ini orang akan malu-maluin. Ini orang akan datang ke perusahaan tersebut, mencoba jualan produk tanpa tahu perusahaan tersebut butuhnya apa. Kan bikin malu. Ngerti nggak? Nah, jadi untuk tahu karakter dia bagus apa enggak, dia orang yang detail-oriented apa enggak, dia bisa mengepukakan apa ya, apa yang ada di otaknya secara terstruktur atau tidak, itu dengan satu pertanyaan pertama saya tadi. Gitu. Jadi kalau nih orang misalnya ngomong, oke Mas Billy, yang saya tahu tentang Yang Ontap adalah Yang Ontap itu berasal dari buku yang Mas Billy tulis dari tahun 2009. Gitu. Luncurnya 2009. Kemudian punya acara TV, punya acara radionya, punya ini, berkembang dari sekian kota, sekarang punya 24 kota, da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 d
selalu pengen belajar, dia pengen cari tahu segala macam. Cara dia apa ngasih apa ngurutinnya juga benar dan seterusnya gitu loh. Jadi dalam interview ketahuan banget karakter seseorang cuma dari satu pertanyaan pertama itu saya. Keren. Kalau udah nggak mencerminkan ya udah lah ya. Ya udah ngapain dipanjang-panjangin. Iya. Ada pertanyaan dari Joy soal mau belajar, Mas Billy. Apa sih yang mesti kita pelajarin? Toh kita kan maksudnya ketika kita masuk, kita sudah melewati proses belajar yang panjang gitu. Teori maksudnya? Oh itu teori. Teori. Itu belajar teori yang panjang. Oke. Nah ini Mas Billy mendorong timnya Mas Billy sendiri itu mau belajar apa? Mungkin begitu kali ya pertanyaan Joyce. Gini, balik lagi yang tadi saya bilang ya, kalau udah punya karakter baik berarti dia kan mau belajar gitu ya. Mau belajarnya apa tergantung dari masing-masing function gitu. Jadi kalau seorang graphic design, saya akan minta dia belajar lebih banyak lagi tentang ilmu graphic design-nya ya. Terus kemudian yang pertama harus dipelajarin ketika bergabung di sebuah perusahaan atau organisasi atau komunitas adalah belajarin kulturnya perusahaan tersebut. Gitu loh. Jadi saya boleh sebagai seorang graphic design yang jago selama ini. Mm-hmm. Saya kerja di advertising agency misalnya. Tapi ketika nih graphic design gabung di perusahaan yang on top,
apakah semua ilmu yang ada di advertising agency-nya akan bisa kepake? Belum tentu. Okay. Yang mantap seperti apa gitu. Yeah. Kalau selama ini dia adalah graphic design untuk bikinin perusahaan tambang atau oil and gas. Kemudian dia menjadi graphic design di Young Antok. Kepake nggak ilmunya? Mungkin sebagian kepake. Tapi sebagian lagi belum tentu kepake. Mungkin di oil and gas harus cara desainnya seperti apa. Gitu. Tapi begitu ke Young Antok, dia harus bisa tahu desain yang disukain sama anak-anak millennials dan Generation Z. Beda total. Dia mau belajar lagi apa nggak? Gitu. Jadi bukan berarti kita udah belajar penuh, pendidikan formal kita udah bagus, kemudian kita udah pernah kerja di tempat lain, begitu gabung di satu perusahaan kita udah tahu segalanya. No way. You have to learn. Yang nomor satu adalah kulturnya perusahaan tersebut. Perusahaan itu butuhnya apa sih, maunya ngapain sih, segala macam. Belum lagi belajar tentang timnya, gitu. Gimana caranya kita bisa teamworknya, gimana caranya kita bisa mungkin kalau dulu kerjanya di banking, cara nyampein ke teman-teman rekan kerjanya seperti apa. Tapi begitu pindah ke startup, cara nyampeinnya mungkin beda, dan seterusnya. Jadi, belajarnya tentang function-nya, dan juga belajarnya tentang perusahaannya. Gitu. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan banyak kan juga, kalangan muda, atau kita deh gitu ya, ngerasa, pada saat kapan sih kita merasa puas, dan pada saat kapan kita nggak boleh merasa puas? Kita nggak boleh merasa puas sampai kapanpun. Kalau saya punya prinsip, kita harus selalu bersyukur setiap detik dari apa yang kita sudah lakukan, sudah capai, dan belum bisa lakukan, belum bisa capai. Pembelajarannya apa, itu harus kita bisa syukurin. Tapi pencapaian seperti apapun, nggak boleh puas, menurut saya. Gitu. Karena apa? Karena, I may be wrong ya, mungkin bisa dibahas sama psikolog, sama psikiater, gitu ya, sama psikolog lah. Kalau di mata saya itu, kalau orang udah bilang saya puas, berarti dia berhenti itu. Gitu. Tapi kalau saya bilang saya belum puas, saya masih mau melakukan hal yang lebih lagi, itu ciri-ciri orang yang akan terus improving gitu. Saya takutnya gini, kalau saya bilang, "Oh, pencapaian kemarin bagus, tepuk tangan, bangga, boleh, seneng, happy, boleh enggak?" Boleh, manusiawi banget gitu. Tapi ketika bilang saya udah puas, itu udah kayak gue udah gak mau ngapa-ngapain lagi. Gue udah gak perlu belajar lagi. Gue udah puas sama hasil kemarin. Okay. Gitu. Makanya yang on top national conference, contoh tahun pertama 450, tahun berikutnya 700, kalau salah tahun berikutnya 900, kemudian 1200, sampai akhirnya 3000, kemarin 4000. Kenapa bisa terus seperti itu? Karena mau sebagus apapun, minggu depannya begitu kita masuk kerja, itu pasti ada evaluasi. Ada evaluasi event. Kita tepuk tangan apa enggak? Kita tepuk tangan. Kita akan bilang, jadi overall event kemarin sukses. Yeay, good job. Gitu. Kita tepuk tangan. Yang jadi PIC kita hargain. Tapi selalu akan berikutnya kita akan bilang, apa yang kita bisa improve dari yang kemarin? Nggak mungkin eventnya perfect. Kalaupun eventnya perfect, ya, di saat itu perfect, anggap aja perfect lah. Anggap aja perfect. Masa tahun depan nggak ada yang bisa diimprove? Pasti ada, nggak mungkin enggak. Nah, sekarang tinggal masalahnya, kita mau pakai otak kita untuk berpikir, untuk menjadi lebih besar lagi kapasitas kita, atau enggak? Gitu. Makanya, saya wanti-wanti ke tim saya, nggak boleh merasa puas. Pencapaian apapun, nggak boleh puas. Next-nya harus lebih baik lagi. Tapi bukan berarti nggak bersyukur. Harus bersyukur. Karena kata puas dan bersyukur itu sesuatu yang berbeda ya. Exactly, bersyukur bukan berarti kayaknya udah puas gitu dan nggak melakukan apa-apa ya Mas Juli ya. Betul. Oke, justru bersyukur itu tahu bahwa sebenarnya masih saya dapat ini karunia tapi saya masih punya kesempatan untuk lebih lagi. Yes. Oke. Yang terakhir sebelum kita closing, nah ini Mas Billy, karakter, moralitas dan kemudian tadi kompetensi sudah dibukakan oleh Mas Billy. Apa yang bisa menjaga seseorang supaya tetap memiliki karakter dan moralitas yang baik? Karena itu tadi Mas Billy katakan sangat berpengaruh sekali kepada apa yang akan dikerjakan. Kesadaran bahwa karakter baik itu penting. Dan itu bukan cuma ngomong, bukan diucapkan sadar di mulut doang ya. Tapi benar-benar di hati tahu banget bahwa saya punya karakter baik itu penting. Dan sukses itu nggak ada yang instan. Sukses itu panjang. Ya, dan itu butuh kredibilitas. Balik lagi, kredibilitas itu dibentuk dari mana? Dari karakter baik. Gitu. Jadi jangan pernah berharap ya udah saya nggak perlu karakter baik. Nanti kalau saya udah sukses, baru saya coba punya karakter baik. Gitu. Nggak bisa. Bahaya, nggak bisa dan bahaya banget gitu.
amit-amit kitanya malah nggak akan pernah ngerasain sukses gitu, karena gara-gara kita nggak punya karakter baik gitu. Jadi jangan dibolak-balik, karakter baik dulu baru bisa sukses. Oke. Semarisari dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, terima kasih untuk malam hari ini kita dapat lagi pengayaan ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Jangan lupa untuk memiliki buku Why. Iya. Buku yang mantap dan buku Why ya. Dan kalau mau dapat mentor secara online, bisa tinggal download Social Connects di Google Play Store. Yeah. Oke. Okay. Untuk nutupnya silakan Mas Billy. Alright, until next week, be inspired, Alciantop.